Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bertiga di malam hari ini. Kita rencana mau bikin beef stick daging sapi ya. Nah, gak usah nunggu lama-lama. Hilut, 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 mana hilut? Baiklah, sok we, lanjut. Gak usah nunggu lama-lama, kita langsung gaskeun. Oke teman-teman, seperti biasa kita nyalain dulu api. Ya, tidak banyak nyamuk ya. Nah teman-teman, gue lagi nyiapkan untuk bumbu-bumbunya. Saya akan memotongin dagingnya. Udah ngenter ada cangke, tadi push up. Kita iris-iris, jadi tidak besar dan tidak terlalu kecil. Sedang-sedang aja. Pasangan mantul. Buang airnya. Saya udah menyiapkan bumbu buat bikin udangnya. Di sini udah ada dua siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 1 batang, ini mah seperempat batang sirih ini ya. Dan ada gula, ada biji pedas, ini kemiri ya. Kita tambahkan micin. Lalu kita tambahkan garam, boy. Kita kasih lada pedas. Nah ini kita langsung aduk kulak. Nah kalau ini harus diprek-prek dulu gue biar aromanya terasa. Kita aduk atau ulek sampai benar-benar halus gue. Nah gue ini udah halus. Kalau udah halus kayak gini, kita langsung digoreng dulu dikit ya. Digoreng lalu kita bikin rebusan dicampur sama daging. Oke gue, kita langsung gaskeun gue. Nah teman, kita takukin, kita langsung tambahkan minyak. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Nah si bumbu yang tadi sudah diracik sama gue akan kita tumis dulu.
masukkan. Ini di kungkuran mah gue, biasanya di kungkurannya. Biar aneh noy gue. Sok tadi. Tos. Nah, kita tunggu sampai masak dulu agak kuning-kuningan ini. Nah, ini ada dua helai daun salam. Nah, ini udah mulai ini apa namanya matang nih si bumbunya. Kemudian kita masukin daging yang tadi sudah dipotong-potong atau dicincang. Kemudian kita tambahkan air. Nah, ini agak sedikit lama ya, jadi biar agak sedikit surut terus dagingnya itu matang atau matang sempurna. Nah, di sini ada tomat, kita masukin tomat. Tambah lagi tomatnya biar segar. Nah, di sini ada jahe, kita potong-potong aja di atasnya. Wis. Biar lebih sedap kita kasih lagi. Tadi sudah ya, tapi dikasih lagi. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah, kita ini tomatnya udah mulai hancur, kita kasih kecap. Aduk. Nah, kemudian di atasnya kita kasih topping bawang bar. Di sini ada cabai. Kita tunggu beberapa menit sampai airnya sedikit agak surut, kisut. Lagi dagingnya udah mau matang ya, udah agak sedikit empuk. Jadi kalau ibu-ibu atau siapa aja yang mau masak seperti ini seharusnya kita di presto ya, biar lebih empuk dagingnya. Oke teman-teman, ini namanya
tadi itu nampak itu? Deep steak. Baik steak. Jadi hampir mirip dengan non city kita rendang lin gue. Beda ya gue. Beda. Beda. Kalau rendang mah pakai cabe, gulungnya dicampur dengan cabe. Tapi warna mah hampir miripnya, eh. Tapi warna mah. Tapi dingin dina segi rasa tinggi ya. Coba dicicipi dulu. Lemot dulu. Oh, ini masih gak daging yang lebaran dan nih. Penuh rempahnya. Teman-teman, ini udah suruh. Waktunya kita angkat, teman-teman. Ya, muncul. Nah, boy. Kita taburkan keju ya. Ya. Kemudian kita tuangkan non itu nanti ini panas sih beef stick ya. Seperti biasa, kru dan kameramen kita agihkan. Wow. Kalem dit. Iya. Nah, gue. Ini semuanya hidangan udah matang. Beef stick-nya udah matang, benar-benar matang dan wanginya udah benar-benar. Mana coba? Banget ya. Sampai ya. Nah, enggak usah nunggu lama-lama, kita langsung eksekusi, kita langsung sikat. Seperti biasa, sebelum kita eksekusi, Allahumma barik lana fi ma hadzal rawa wa qina adzabanna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung eksekusi gue ya. Kita coba dulu dari beef stick-nya. Ada lihat ini mah euy. Cabe bumbu rempahnya enak banget ya. Benar-benar empuk dan terasa banget dah. Ini namanya apa? Terlalu matang. Apa? Jadi harusnya dipresto. Sama bagel urat. Ya empuk nih mas, cuman tadi mungkin pas mengambil bagel uratnya. Banyak satu lagi. Ada yang empuk, nggak ngeliat. Mau gue masuk nggak? Mantap banget. Ini asam itu kerasa banget. Gurih. Ini ada sedikit lagi lemak. Urat atau lemak. Coba. Selepet banget gue. Air gue. Ngapain? Dibelinyoy. Tapi jadi pelem gini ya, mantapnya. Nih sampai lecir teman-teman tuh. You know, ayo. Asam. Enak sampai lecir teman-teman tuh ya. Mantap. Mantap banget. Nah, gue kita akan hidangannya udah habis. Hidangannya cukup istimewa dan enak sekali dulu ya. Nantikan terus video-video selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru dan yang pasti dengan menu-menu terbaru. Jangan lupa tonton terus video kita bersama Alwi Primitif, saya Primitif Sawah dan Jejak Akali.
Jangan lupa tonton terus video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa, Guy? Gas, 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 gas